dari Stadium Sultan Mahmud keempat Kota Baru, Kelantan. Ayo kita saksikan suka akhir Piala Malaysia, suka akhir TM Piala Malaysia 2022. Kelantan bertemu dengan Johor Darul Ta'zim. Inilah individu yang bertuah pada malam ini, saudara Muhammad Syafiq Aizad. Muhammad Syahri, kaki tangan pejabat pengurusan Pos Negeri Kelantan, bahagian jualan dan pemasaran, yang sudah 9 tahun bertugas bersama dengan Pos Malaysia. Diasak daripada oleh pemain-pemain Johor Darul Ta'zim, tidak ada foul di situ. Diteruskan Leandro Velasquez, pantas corak permainan ketika ini. Tolak ke tepi mencari Arif Aiman, hantaran dan terlepas Leandro Velasquez. Betul-betul di depan pintu gol Kelantan. Satu hantaran silang yang berkualiti. Jadi terlepas peluang Johor Darul Ta'zim. Kita perhatikan daripada gerakan ini, hantaran yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad agak sempurna. Ada tiga pemain JDT di depan pintu gol Kelantan sebenarnya. Juga tak tepat hantaran, Kelantan berpeluang untuk menyusun serangan ketika ini. Kenta cari gadar di tepi. Fazrul perlu pantas membuat keputusan pemain ini. Jasmir membantu kali ini. Ada ruang sudah pun dibuka. Jasmir melepaskan rembatan dari jauh. Dia mengetahui sukar untuk bergerak masuk ketika rakan-rakannya tidak ramai menanti. Antaranya ke sebelah tepi Matthew Davis. Cari Arif Aiman kali ini dalam kawasan penalti Kelantan. Dan kali ini peluang. Oh, bahaya. Sempat dilepaskan rembatan di situ oleh Backson. Kita perhatikan bagaimana persepahaman yang ditunjukkan di antara Arif Aiman dan Backson ketika menyerang. Mereka tidak memerlukan banyak sentuhan sebenarnya. Kita perhatikan dari sebelah tepi. Dua touch sahaja. Leandro. Rosak di kena tiang gol. Diselamatkan, dikeluarkan dari kawasan bahaya. Jadi terselamat pintu gol Kelantan daripada free kick yang diambil oleh Leandro Velasquez sebentar tadi. Leandro. Perhatikan kosong untuk Kelantan. 6 untuk JDT. Siapakan sudut. Leandro Velasquez. Fapo sekali ini dicari. Tandukan terus dilakukan dan itu dia gol. Huh. Jaringan pertama terhasil di Kota Baru ini setelah mereka memiliki 6 sepakan sudut. Johor Darul Ta'zim memecah kebuntuan melalui tandukan yang dilakukan oleh Backson. Kali ini dia membuka ruang di far post. Walaupun bola itu nampak boleh diselamatkan oleh Nim Amin sebenarnya. Syafiq ketika ini. Afiq Fazal. Selagi Afiq terus melakukan satu antara Syafiq. Dan itu dia gol. Gol kedua Johor Darul Ta'zim. Oh. Tersusun. Menarik. Corak serangan yang dilakukan yang bermula daripada Syafiq Ahmad sendiri di tengah sebenarnya. Dan assist yang dilakukan oleh Afiq Fazail. Ketika kita menjangkakan dia akan melakukan tolakan kepada Arif Aiman di tepi. Kita lihat lagi sekali bagaimana tindakan yang dilakukan ini oleh Afiq. Kerana larian awal, off-ball running yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad juga memainkan peranan. Afiq Fazai sempat melihat. Dan di sinilah jaringan yang mudah. Kobinong, Leandro Velasquez. Terus tolakannya cantik kali di dalam kawasan penalti. Namun, baik tindakan daripada Nick Muhammad Amin Ahmad. Jaga gol Kelantan kali ini lebih bersedia dia keluar. Antaran ke half space. Kita perhatikan ini cukup bijak daripada Leandro. Corbin balik kepada Fornicieri. Terus melepaskan percubaan. On target yang pertama. Dia masuk terus melakukan rembatan tepat. Namun Nick Amin lebih bersedia.
Kali ini Leandro Velasquez, masih lagi Leandro mencari ruang. Oh, gol! Satu gerakan secara individu. Nik Mohamad Amin yang meluru keluar, meninggalkan ruang yang besar di situ. Itu mudah disempurnakan oleh Leandro Sebastian Velasquez bagi JDT mencari gol yang ketiga mereka di Kota Baru ini. Charlie, bekalan semakin selesa untuk mereka. Kita perhatikan Arif Aiman bermula di sini. Dia melepasi dua pemain dan di sinilah apabila langkah ke depan dilakukan oleh penjaga Kelantan itu, berikan ruang untuk disudahkan dengan baik oleh Leandro Velasquez. Jika kita lihat bagaimana dengan kemasukan Fernando Forestieri khususnya, akan memberikan kekuatan. Dan kali ini, itu tindakan yang tak sewajarnya dilakukan oleh Afiq Fazail. Oh, sayang, kad merah. Dia terlepas bola dan selepas itu melakukan petisan Afiq. Kuning kedua, jadi sudah pastinya Zulkarnain Zakaria tidak ada pilihan lain lagi. Mungkin ada tambahan masa lagi oleh pengadil setelah Leandro mendapat rawatan sebentar tadi. Berapa saat saja lagi saya kira akan diberikan peluang sebelum perlawanan ini berakhir. Dan itu dia. Tidak panjang tambah masa diberikan untuk mengesahkan kemenangan selesa Johor Darul Ta'zim di Kota Baru ini. Oh, apa yang berlaku? Ada kad merah dilayangkan untuk Kelantan, Jasmin Mihat. Walaupun wisu penamat sudah dibunyikan, apa agaknya yang cuba dilakukan? Saya tak pasti, namun sudah pastinya ada tindakan yang mendatangkan masalah, yang menjadi kesalahan serius sehingga menyebabkan Zulkarnain Zakaria melayangkan kad merah kepada pengadil pemain ini, Jasmir. Jadi sekian saja daripada kami di Stadium Sultan Mohamad IV Kota Baru ini untuk suku akhir pertama TM Piala Malaysia. Keputusan penuh, Kelantan 0, Johor Darul Ta'zim 3.